dan Aurel Hermansyah. Ya, hubungan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menemui babak baru. Kali ini, Aurel Hermansyah menunjukkan rasa cemburunya ketika mencecar Atta Halilintar soal mantan kekasih. Namun, tiba-tiba di pertengahan sindiran Aurel, Atta Halilintar mengungkapkan kebohongannya yang pernah dilakukannya soal mantan kekasih. Sontak saja, Aurel Hermansyah kaget, namun kemudian langsung tersipu malu. Hal tersebut terlihat di laman YouTube Atta Halilintar, Selasa 28 April 2020. Awalnya, Atta Halilintar menyebutkan tema podcast yakni apa kebohongan kamu sama pasangan kamu yang belum ketahuan sampai sekarang? Aurel Hermansyah pun menjadi bintang tamu di acara podcast tersebut. Setelah itu, Atta Halilintar pun membacakan curahan netizen yang sengaja tak disebutkan namanya. Dalam curahan netizen yang satu ini, ia dan mantan kekasihnya ini sama-sama sudah menikah. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan dari pasangannya masing-masing, keduanya saling follow dan DM di media sosial. Meski begitu, diakui netizen ini, ia dan mantan kekasihnya ini hanya sebatas teman biasa. Mendengar cerita tersebut, Atta Halilintar menyebutkan bahwa netizen dan mantan kekasihnya itu sama-sama jagain jodoh orang. Bahkan menurut Atta Halilintar, pacaran itu jangan pernah lama-lama. Kemudian Atta Halilintar bertanya kepada Aurel soal pendapatnya. Namun di balik pertanyaan itu, Atta Halilintar menyinggung mantan kekasih Aurel Hermansyah. Kalau kamu sebagai perempuan gimana? Kamu kan masih polo-polowan sama mantan kamu itu. Tanya Atta Halilintar. Mendengar hal tersebut, Aurel malah menyindir balik Atta Halilintar. Harusnya kamu sebelum ngoreksi orang, juga jangan ngecek-ngecek yang dulu-dulu. Balas Aurel Hermansyah. Ditanya seperti itu, Atta Halilintar blak-blakan membongkar sebuah pengakuan bahwa semua yang ada di dalam HP-nya ini adalah tentang Aurel Hermansyah, tidak ada yang lain. Dan setelah mendengar pengakuan Atta Halilintar, Aurel kembali dibuat tersipu dan romantis kembali, guys. Oh, masa sih? So sweet. Tandas Aurel Hermansyah. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Halo, sayaku. Selamat puasa ya. Maafin gue kalau ada salah sama kalian. Oke. Udah nonton belum video-video gue? Udah ya? Udah nonton ya? Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke. Bye.